Anda bersama saya sekarang, Cutnya Deviana Daudsyah di Daya Indonesia Fine Arts Academy, Diva Channel. Di episode yang ini kita akan membicarakan mengenai bayau dan pattern choro. Dan pattern choro dan bayau akan saya kasih contoh seperti ini. Jadi yang pertama kita mengambil dulu pattern bayau di tangan kiri dan kita mengambil progresi 1, 6, 2, 5, 1. Tangan kiri kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jadi dimulainya di ketukan 3 bagian bassnya. Sekarang di tangan kanan kita mengambil pattern choro. Dia di off beat. Jadi kalau kita hitung tu wa ka pat tu a a a a a ta ta ta, contoh. Sekarang kita mainkan tangan kiri dan tangan kanan. Pattern bayau. Ada pula bayau disebut bayon. Kalau bayon lebih seperti ini patternnya. Bassnya atau lebih satu oktav ke bawah. Contoh satu lagu. Ini adalah bayau dengan choro di tangan kanan. Oke. Dan bayau dan choro ini lebih modern sebenarnya dibandingkan dengan samba yang tadi patternnya. Dan banyak sekali digunakan di musik-musik jazz. Oleh karena pattern-pattern Brasil ini membawa warna-warna baru di musik akhir abad ke-20. Jadi kita mendengarkan banyak sekali pattern-pattern musik Brasil itu di musik populer tahun 60, tahun 70, 80, 90. Maka berikut ini kita akan mendengarkan 3 lagu sebagai contoh di mana bayau dan choro itu digunakan.
Itulah tadi contoh-contoh dari Bayau dan Choro yang digunakan pada lagu One Note Samba-nya Antonio Carlos Jobim dan lagu Favela juga dari Antonio Carlos Jobim. Nah, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai musik Brazil, bagaimana cara memainkan pattern-pattern musik Brazil di piano, silahkan datang langsung ke Institut Musik Daya Indonesia. Jadi Anda bersama saya, Cutnya Deviana Daucah di Daya Indonesia Fine Arts Academy, Diva Channel. Sampai bertemu kembali di episode yang lain. Salam musikal.